Rusia libas 3 front tempur, 150 tentara bayaran Ukraina jadi mayat. Militer Rusia kembali menggunakan rudal kendali presisi tinggi untuk menghancurkan basis pasukan Ukraina tak terkecuali pangkalan tentara bayaran asing yang terletak di kota Kharkiv. Oblast Kharkiv berhasil dieliminasi pasukan Rusia, Kamis 18 Agustus 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan angkatan udara Rusia ke basis militer Ukraina dan tentara bayaran asing yang terletak di sebuah kompleks bangunan di Kharkiv. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov memastikan ada lebih dari 90 tentara bayaran Ukraina yang tewas dalam serangan mematikan itu. Pangkalan sementara tentara bayaran asing di kota Kharkiv dihantam dengan senjata rudal presisi tinggi berbasis darat. Lebih dari 90 tentara bayaran tewas, ujar Konasenkov dikutip FIFA Militer dari Rusia Today. Tak hanya itu, militer Rusia juga melancarkan serangan udara di Oblast Kherson dan Mykolaiv usai mengetahui keberadaan ratusan tentara Ukraina dan puluhan unit alat utama sistem persenjataan alutsista. Militer Rusia langsung menghujani pangkalan itu dengan rudal. Dalam serangan di Mykolaiv, 80 tentara Ukraina dipastikan tewas dan melukai 50 orang lainnya. Sejumlah kendaraan tempur lapis baja juga berhasil dihancurkan. Angkatan udara Rusia juga menyerang tenaga kerja Ukraina dan perangkat keras militer di Kherson dan Mykolaiv, menghilangkan 80 kombatan dan melukai 50 orang lainnya, kata Konasenkov melanjutkan. Konasenkov memastikan tentara bayaran asing yang berperang mendukung militer Ukraina tidak dipandang Rusia sebagai pejuang yang dilindungi hukum internasional. Oleh sebab itu, jika sampai tertangkap, maka hukuman mati bukan tak mungkin akan dijatuhkan. Hal terbaik yang menunggu mereka jika tertangkap hidup-hidup adalah percobaan dan hukuman penjara maksimum, ucap Konasenkov. Hampir 9.000 tentara Ukraina tewas dalam perang melawan Rusia. Hampir 9.000 personel militer Ukraina gugur dalam perang dengan Rusia, kata Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Senin 22 Agustus 2022, pada konferensi yang diadakan untuk menghormati veteran militer dan keluarga mereka yang gugur, Zaluzhny mengatakan bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan di beberapa bagian negara itu, termasuk di ibu kota Kiev. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan pasti membutuhkan perlindungan, karena ayah mereka telah pergi ke garis depan dan mungkin termasuk di antara hampir 9.000 para pahlawan yang gugur, kata dia pada Senin. Zaluzhny tidak merinci dan tidak mengatakan apakah angka yang dia sebutkan termasuk sebuah personel yang tewas dalam pertempuran. Seperti penjaga perbatasan, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada konferensi itu bahwa sekitar 1 juta orang membela Ukraina sebagai bagian dari angkatan bersenjata Ukraina atau layanan lainnya. Zaluzhny tidak mengatakan berapa banyak warga sipil yang tewas atau berapa banyak personel Rusia yang diperkirakan Kiev tewas selama perang tersebut. Tetapi staf umum angkatan bersenjata Ukraina menyebutkan jumlah personel militer Rusia yang tewas mencapai 45.400 jiwa. Sementara itu, Rusia belum mengatakan berapa banyak tentaranya yang gugur. Reuters tidak dapat memverifikasi kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak selama perang Rusia-Ukraina. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melakukan demilitarisasi Ukraina dan melindungi komunitas penutur bahasa Rusia. Di lain pihak, Ukraina dan negara-negara barat yang mendukungnya menuduh Moskow melancarkan perang penaklukan bergaya kekaisaran. Rudal kendali Rusia hantam Odessa, gudang roket Amerika hancur total. Armada militer Rusia terus melancarkan serangan ke basis pasukan Ukraina, terutama ke gudang amunisi senjata kiriman Amerika Serikat. Menggunakan rudal kendali 3M54 kaliber, Rusia menghancurkan gudang senjata Ukraina di Odessa. Senin 22 Agustus 2022, dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, mengonfirmasi serangan tersebut. Diungkap Konasenkov, gudang senjata angkatan bersenjata Ukraina yang berada di desa Mayerskoye, Oblast Provinsi Odessa, diketahui menjadi tempat penyimpanan roket buatan Amerika. Roket-roket itu adalah amunisi yang digunakan untuk sistem artileri roket mobilitas tinggi M142. Serangan rudal Rusia juga dipastikan Konasenkov menghancurkan sejumlah unit sistem pertahanan anti-pesawat. Rudal kaliber jarak jauh presisi tinggi berbasis laut di dekat desa Mayerskoye di wilayah Odessa menghancurkan gudang amunisi berisi rudal untuk sistem peluncuran multi-roket HIMARS Amerika dan sistem anti-pesawat buatan barat, ujar Konasenkov. Sebagai informasi, rudal 3M54 kaliber adalah salah satu senjata mematikan yang diandalkan militer Rusia dalam invasi di Ukraina.
Berbasis peluncuran kapal perang dan kapal selam rudal 3M54 kaliber mampu menghancurkan sasaran sejauh 2.500 km dengan kecepatan maksimal 3,0 Mach atau setara dengan 4.322 km per jam. Angkatan Udara Rusia juga menyerang tenaga kerja Ukraina dan perangkat keras militer di Kherson dan Mykolaiv, menghilangkan 80 kombatan dan melukai 50 orang lainnya, kata Konasenkov melanjutkan. Konasenkov memastikan tentara bayaran asing yang berperang mendukung militer Ukraina tidak dipandang Rusia sebagai pejuang yang dilindungi hukum internasional. Oleh sebab itu, jika sampai tertangkap, maka hukuman mati bukan tak mungkin akan dijatuhkan. Hal terbaik yang menunggu mereka jika tertangkap hidup-hidup adalah percobaan dan hukuman penjara maksimum, ucap Konasenkov. Hampir 9.000 tentara Ukraina tewas dalam perang melawan Rusia. Hampir 9.000 personel militer Ukraina gugur dalam perang dengan Rusia, kata Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Senin 22 Agustus 2022, pada konferensi yang diadakan untuk menghormati veteran militer dan keluarga mereka yang gugur, Zaluzhny mengatakan bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan di beberapa bagian negara itu, termasuk di ibu kota Kiev. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan pasti membutuhkan perlindungan, karena ayah mereka telah pergi ke garis depan dan mungkin termasuk di antara hampir 9.000 para pahlawan yang gugur, kata dia pada Senin. Zaluzhny tidak merinci dan tidak mengatakan apakah angka yang dia sebutkan termasuk sebuah personel yang tewas dalam pertempuran. Seperti penjaga perbatasan, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada konferensi itu bahwa sekitar 1 juta orang membela Ukraina sebagai bagian dari angkatan bersenjata Ukraina atau layanan lainnya. Zaluzhny tidak mengatakan berapa banyak warga sipil yang tewas atau berapa banyak personel Rusia yang diperkirakan Kiev tewas selama perang tersebut. Tetapi staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyebutkan jumlah personel militer Rusia yang tewas mencapai 45.400 jiwa.